Terima kasih kerana sudi berkunjung ke channel ini. Malam ini, 11 November 2022 merupakan malam penentuan bagi dua pasukan bola sepak Borneo. Skuad Sabah FC akan menanti kunjungan The Cats di Stadium Likas jam 8 suku malam dalam pertarungan suku akhir kedua Piala Malaysia. Dalam pertemuan suku akhir pertama di Kuching pada 5 November lepas, Sabah FC menundukkan Kuching City FC 1-0 hasil jaringan Badrul Bakhtiar di minit ke-69. Dengan kelebihan agregat 1-0, Sabah FC yakin untuk memenangi pertembungan malam ini jika pemain-pemain The Rhinos fokus terhadap 90 minit perlawanan dan memantapkan barisan serangan yang kurang tajam sejak akhir-akhir ini. Dato' Ong Kim Sui yakin anak-anak buahnya akan bermain habis-habisan di hadapan penyokong sendiri seterusnya layak ke separuh akhir bertemu sama ada JDT atau Kelantan FC yang turut beraksi malam ini di satu lagi perlawanan suku akhir. Kim Sui pastinya tidak mahu dimalukan oleh Kuching City FC di gelanggang sendiri. Tambahan pula, Sabah FC merupakan pasukan dari Liga Super berbanding Kuching City yang datang dari Liga Premier. Keupayaan The Cats menyaingi Sabah FC pada perlawanan suku akhir pertama tidak boleh dipandang ringan oleh The Rhinos. Kuching City FC yang pertama kali layak ke suku akhir Piala Malaysia pastinya ingin mencipta sejarah tersendiri pada 11 November 2022 dengan layak je separuh akhir. Para pemerhati bola sepak tempatan mengharapkan cuaca pada hari ini dalam keadaan baik agar kedua-dua pemain dapat beraksi dengan keupayaan sebenar. Padang becak dan hujan seringkali mengganggu kelancaran perlawanan Piala Malaysia, malah ada ketikanya perlawanan terpaksa ditangguhkan. Dalam perlawanan peringkat suku akhir yang pastinya panas, diharapkan agar kedua-dua pasukan dapat bermain dengan penuh semangat kesukanan dan mempamerkan permainan yang bermutu tinggi. Para penonton juga perlu mengawal emosi agar tiada sebarang tragedi yang tidak diingini terjadi. Apapun siapa yang menang malam ini, sama ada Sabah FC atau Kuching City FC, sudah pasti ada satu wakil dari Borneo dalam persaingan separuh akhir nanti. Sila klik like, share dan subscribe channel ini untuk mendapat info terkini perkembangan bola sepak tanah air khususnya Piala Malaysia. Majulah sukan untuk semua. Kami dari Jabatan Sukan Koko Studio mengucapkan selamat beristirahat kepada anda sekeluarga.